Alright guys, kembali lagi bersama gue di Andreas Update Channel. Kali ini kita akan bermain game santai SpongeBob SquarePants Knockout. Nah, jadi kali ini kita akan bermain game santai, relax, dan gak terlalu tegang juga. Jadi sebelum-sebelumnya gue udah bermain game strategi ya, casual, RPG, open world, juga petualangan. Kali ini kita bermain gamenya santai banget dan gak terlalu relax. Nah, gue rekomendasiin kalian kepada game ini buat dimainin ketika nanti kalian mati lampu atau gak ada sinyal. Dan kalau nggak ada kuota juga ya. Oke, kita langsung aja ke gamenya, adalah game SpongeBob SquarePants. Nah, jadi game ini tuh game yang udah rilis kalau nggak salah di tahun 2020. Nah, BTW gue juga nyari-nyari rekomendasi game yang santai buat kalian semua. Jadi ini game SpongeBob SquarePants. Tadi gue udah mainin ya guys, jadi udah gue mainin. Nanti kalau misalnya kalian udah mulai, biasanya kalian dikasih tutorialnya mau kemana kemana kemana. Dan btw, kalian di sini tuh sebenarnya ngemisinya simple guys ya, ngemisi memasak ya. Jadi sebagai seorang SpongeBob SquarePants itu memasak jadi koki ya. Nah, jadi memasaknya sesuai pesanan tadi. Oke, gue akan contohin satu kali untuk permainan, nanti gue bahas item-item yang ada di sini semua guys ya. Enjoy. Kita mulai yang ini. Nah, oke, jadi ada pemilihan ya. Siapa yang memasaknya, mau SpongeBob atau SquarePants, jadi bebas guys ya. Nah, untuk pertama-tama kita SpongeBob aja dulu ya. Oke, SpongeBob aja dulu. Nah, blue jelly, oh sekarang jellynya ada biru ya. Biasanya kan gua kalau itu ada pinyong. Yo, let's go. Santai, santai. Nah, yang gini diambil satu gini, tuangin gitu guys ya. Masak lagi gini, kasih satu, kasih minuman satu. Jelly, oke, kasihin satu minuman, jelly satu lagi, nah gitu masak lagi gitu dong guys, jadi santai gitu loh ya, sesuai pesanannya. Tunggu bentar, tapi jangan sampai telat ya, kalau telat nanti suka kabur pelanggannya. Nanti bisa di-upgrade juga nih panggangannya. Tadi ini kalau nggak salah 2 guys ya. Ada 2 panggangan nih, cuman 2 doang. Ini gua 3, jadi udah gua update. Nah, gitu doang. Wow. Dan ini bisa di-connection ke Facebook. Wow, naik. Oke. Ini tuh kenapa gua skornya naik. Satu lagi guys ya, bentar lagi. Jadi bukan hanya di tempat pom aja, kita bisa dikasih stiker, jadi sesuai levelnya guys ya. Kalau udah kebuka levelnya, nanti kita bisa pindah tempat, oke. Okay. Off to work already, Squidward. Will of the friend. I didn't think it's a buffin over my horse. Oke, kita lihat ya. Nah, ini bisa beli juga ya. 29.000. Enggak, gue gak mau beli. Karena gue ada player game yang pengennya menikmati game dan gratisan pastinya. So, ini gratis guys ya, free. I see. Beli apa? Beli panggangan sih guys, kata gue yang paling penting itu beli panggangan ini. Sama piring. Terus itu, nanti baru kita beli ini nih. Ya, ini. Kalau interiornya belum kebuka, baru gue beli level 8 ya. Dekor, wow, dekornya. Nah, ini gini Gary ya. Udah kebuka nih sekarang ya. Ini pagar gini amat ya pagar tadi nih. Jaring kayak jaring, tau nggak kayak jaring bola guys ya. Ini balon. 500 tapinya gila. Gue beli satu aja lah ya buat ngirit-ngirit. Nah, ini kan tampilannya minimalis nih. Ini mah biasa gitu ya, kayak Gary siput itu. Gue beli, udah satu aja. Yang banyak-banyak koinnya kita kumpulin lagi. Oke, kita ambil. Climb, wuh, dapet brother. Nice, oke. Jangan dulu. Nah, ada Asifen guys ya. Oke. Climb. Lumayan. See. Nah, jadi di sini itu guys ya, ada istilah. Nah, menonton video iklan guys ya, menonton video iklan biar dapat ini namanya apa ya, gue lupa.
tiket ya, Krusty tiket ya. Jadi kalau bisa kita klik ini, nanti kita pasti biasanya suka nonton gitu guys ya. Ntar kalau kita nonton mana ya, tar dulu guys ya. Ntar guys, kalau nggak salah suruh nonton gitu loh. Nah ini nih, ini dapat kita nonton ya, nonton gitu. Tapi kita butuhin internet, biasanya dapat satu diamond gini guys. Silahkan kalian mainin ini kalau misalnya kalian kekurangan guys ya. Kemudian kita ke mob tadi, Krusty Krab. Kita lihat dulu nih. Nah, di sini tuh ada mapnya yang banyak guys tuh. Nah, di sini nanti ada lagi. Di sini jadi pertama kita cuma di Fun Challenge, kemudian itu Krusty Krab ya. Gue penasaran nih Krusty Krab-nya gimana nih. Oke. Kita langsung aja ke sini. Kembali lagi kita misi lagi terus ya. Nah. Wow. Kita mulai lagi. Kita dulu bundus. Cukup ya. Ya cukup 17 mah. Yuk kita mulai lagi masaknya. Find. Kita harus find siapa? Si itu ya. Sandy belum bisa ya. Oke, kita mulai. Main gua 5. Oke, siap. Langsung. Sekali lagi. Kasih, kasih, kasih. Oke. Buruan, buruan main gol. Buruan kasih coy. Lambat gua anjir. Oke, udah lebih main golnya, itu dapat 7, 9 tuh ya. 10. Oke. Jadi game tuh game fantasi guys ya, enggak ribet, enggak mudah pokoknya. Silakan kalian mainin guys ya. Oke, kita konsumsi. Satu. Delicious. Dapat guys. Wow, 5 diamond. 10 square pen. Oke. Nah, ini nih kan nih balas gua. Oke, jadi game itu bisa dimainin offline, juga bisa mainin internet. Jadi kalau misalnya itu gua kalau main game itu menggunakan internet sih. Nah, satu itu ya. Land Cruise. Level up. Astaga, anjir. I see. Coba kita ganti guys ya, pakai Squidward guys ya. Main gold 150. Wow, gila. Yuk, kita pakai Squidward ya. Lama banget, anjir. Ntar lagi. Oke, sabar. Sabar. 3 combo anjir, 3 combo. Sabar anjir, sabar. Jadi kalau combo tuh cepet guys ya, biar cepet. Udah lebih ya, sudah lebih ya, mantap ya. Gila. Nah gitu. Naik satu. Naik. Mantap jiwa. Gitu guys ya. Nah, I see. Oke. Oke, jadi guys, cukup sekian dulu. Sampai sini aja dulu guys ya video kali ini. Nah, nanti kalian tinggal lanjut lagi guys ya untuk masalah game ini, terserah kalau selain kalian mau lanjut, tapi gue kemungkinan nggak lanjut ya, tapi ya mainin kalau misalkan mati lampu atau gue mainin ini. Oke, so guys, ini game paling santai banget untuk kalian semua, jadi tolong kalian mainin aja kalau misalkan kalian lagi senggang atau nggak ada kuota atau nggak ada paket atau mati listrik guys ya. Reward 100 claim. Oke, nice. Siapa sih yang gak suka dengan permainan game SpongeBob? Pastinya kalian juga suka kan? Saya juga suka. Mulai dari filmnya suka. Lucu-lucu gitu lah ya. Tapi sekarang guys ya, kalau pengen tahu, film-film SpongeBob itu udah ada yang namanya disensor guys ya. Maksudnya udah ada difotong yang tadinya
Contoh, kamu inget nggak yang di pasir itu SpongeBob SquarePants lagi nyanyi, ya lagi nyanyi yang gitar itu, guys, nggak tau kan? Lagi gitar itu kan celananya itu kan sobek kan, belakangnya itu pantatnya itu sobek kan, celana pantatnya itu sobek kan, itu nggak ditayangin, guys, malah dipotong-potong gitu. Nah gitu, guys, ya. Level up, nggak bisa, anjir. Oke, guys, cukup sih review ini. Semoga kalian suka dengan game ini, dan juga jangan lupa mainin kalau misalnya kalian ingin suka mainin, dan jangan lupa gue taruh udah link deskripsi di bawah untuk semua gameplay di ini, guys, ya, sebab ini karena kalian bisa download di Play Store dan juga App Store, mudah kok, cuman 100 MB lah. Oke, okay? Thank you so much untuk ini. I'm Asenon, see you next video. Bye bye, peace.